ada ilustrasi orang tua nggak laki-laki. Kalau kan itu di PS Instagram, ya, posisinya ya, dulu di pantai terus orang punya laki-lakinya yang minta garu, buat laki suka dapat dapat garu. Kalau laki kata tuh mungkin jarang mandi. Jadi garu garu gitu. Jadi lebih suka itu garu garu kalau laki kalau dingin. Jadi dia sih cuci aja sudah turun garu garu. Ah, kenapa kita ambil seperti garu garu ini? Kita ambil apa? Kita punya kisah. Menurut kita kenana itu paling ditinggalkan. Mau dia itu manis sekali, pahit kan, jadi selalu bikin gatal. Nah ketika teman-teman punya kenana dan itu bikin gatal, teman-teman harus garu sendiri. Oke? Okay? Yang suruh orang garu. Susah-susah pun selain tulang belakang, teman-teman garu. Jika teman-teman garu dan itu jadi luka, kenapa? Maknanya saja. Kalau teman-teman jadi luka dan tangan jadi bekas, kenana saja. Jadi katong sing bisa orang lain yang urus kata orang lain menerangkan, mengingatkan. Tapi untuk garu katong punya bekas luka, katong garu sendiri. Garu katong bukan perkata, katong garu sendiri. Kalau ada bekas luka, katong harus kenal sendiri. Nah itu yang katong bikin warna. Pokoknya biasa kalau ada banyak orang, bekas luka koperan itu. Bom, gelunan, itu ada orang-orang kuat. Kajak-kajak di pabrik, mau punya luka, itu orang punya jalan itu. Luka seorang manusia itu kan dia punya tanda. Kalau dia pernah menjadi sesuatu yang sangat pahit, sangat sakit, persoalan banget di hati sini, itu yang harus dituntaskan. Bukan itu pun biasa. Tapi yang di dalam sini akan datang atau garu sendiri. Ya akan baik. Karena kalau sudah garu rasa apa? Kalau kaki berkata garu rasa apa? Enak. Pada akhirnya kenangan itu enak. Dulu kalau ketemu cewek cumi, cubi-cubi kaki sakit, tapi besok-besok pas ingatnya itu cubi-cubi itu orang lain cubi langsung ini akan manis juga. Jadi walaupun pahit akan katong kenal sebagai yang manis-manis juga, dalam artian akan katong rindukan. Kalau teman-teman yang orang tua mama biasa pukul kalau terlambat, mama lupa pukul, tapi besok-besok katong rindu mama pernah pukul cubi. Itu jadi sesuatu yang manis.